lumayan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين. وأشهد أن محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. اللهم صل على مبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Artinya, أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا. Adakah manusia itu menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan berkata bahawa kami telah beriman? Wahum la yuftanun, sedangkan mereka itu belum lagi diuji. Walaqad fatannal ladina min qablihim, dan sesungguhnya telah kami uji golongan orang-orang yang sebelum daripada mereka. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا. Maka dengan ujian-ujian itu, Allah menunjukkan kepada mereka siapakah di kalangan mereka yang benar-benar beriman. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ, dan siapakah di kalangan mereka yang berdusta. Artinya, setiap mereka yang dinamakan manusia itu pasti Allah akan uji. Baik ustaz yang bercakap maupun tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar, kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ujian itu suatu yang besar, yang berat, ataupun ujian yang ringan. Melalui ujian-ujian inilah maka Allah taala memberitahu kepada kita adakah kita ni benar imannya ataupun tidak. Ada orang yang Allah berikan ujian demi ujian, lalu dia gugur dengan ujian tersebut, dia tumbang, dia menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan bahawa kenapa aku, lagi-lagi aku. Ada orang yang Allah taala uji. Dulunya dia mempunyai perniagaan yang hebat. Tiba-tiba datang COVID, hilang perniagaannya. Habis perniagaannya. Bahkan suami isteri pun hilang pekerjaan. Ketika itu mereka cuba bangkit daripada kejatuhan tersebut. Cuba bangkit.
ditipu pula. Kemudian cuba lagi pinjam duit dan macam-macam. Setelah buka perniagaan, banjirlah pula. Demikian ada orang yang Allah uji dan uji, sehingga kan ada di kalangan mereka stres. Imam Syafi'i pernah menyebut dalam satu syairnya, "An-nafsu tajza' an takuna faqir, wal faqir khairu min al-ghina yatghiha. Ghina in-nufuf wa huwa ikfaf. Fa in abata fa jami'i ma fil ardi la yakfiha." An-nafsu tajza', jiwa ini runtuh, diri ini runtuh. Antakuna faqir, ketika dia ditimpa kefakiran, tiba-tiba ditimpa kefakiran, bisnesnya habis, pendapatannya, malu nak jumpa orang. Wal faqir khairu minal ghina yataqiha, sedangkan kefakiran itu baik kalau ketika dia kaya, dia sombong, dia bongkak, takabur. Ghina in nufuf wa huwa ikfaf, yang paling penting ialah kaya jiwa lebih pada cukup. Kalau kaya jiwa tu lebih pada cukup, maknanya dia, kalau dia susah, orang lain akan bantu. Fa in abata fa jami'i ma fil ardi la yakfiha. Kalau nak diukurkan iman dan jiwa yang kaya itu dengan bumi dan segala isinya, tidak pasti tidak akan dapat menyamainya. Iman, iman yang kuat. Ada orang dia boleh tahan dengan ujian susah. Bagi ujian susah dia boleh tahan. Bila mana ditimpa musibah, dia saja yang datang, bantu sana, bantu sini, boleh tahan. Tetapi bila mana Allah ubah sikit, Allah twist, Allah angkat kedudukannya, Allah lapangkan rezekinya, lalu dia hilang pula bila orang susah. Maknanya ujian itu tidak semestinya Allah timpakan dengan kesusahan, tetapi ujian itu boleh datang dalam berubah, dalam bentuk yang lain. Allah berikan kesenangan, itu merupakan ujian. Dia jadi lupa pula. Benarlah Allah Ta'ala sebut, fa'ammal insan iza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia itu, bila mana Tuhannya menguji dia dengan kemuliaan, dengan ni'mat, fayaqulu rabbi akraman, Allah berikan dia kedudukan, Allah selamatkan dia. Dikala orang datang, bila mana datangnya COVID, orang habis perniagaan, hilang perniagaan, ada yang terpaksa berhenti, kilang tutup, dia selamat. Dia tidak terjejas, kalau ada pun sikitlah, tapi dia tidak terjejas. Lalu dia rasa diri dia, barangkali Tuhan sayang aku ni. Dikala orang kena banjir, dia tak kena, lalu dia rasa, fayaqulu rabbi akraman, barangkali Allah Ta'ala ni sayang aku lebih. Maka diingat-ingatkanlah ibadah dia gini, gini, gini. Ha. Ada pula Allah Ta'ala sebut, wa amma iza mabtalahu faqadar alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun manusia pula, ada manusia pula yang bila mana Allah uji dia dan uji dia, lalu dia mengatakan, fayaqulu rabbi ahanan, barangkali Allah Ta'ala benci aku ni, buat semua tak jadi, buat ni tak jadi, buat ni tak jadi. Lalu dia kata, barangkali Allah Ta'ala uji, Allah Ta'ala tak suka aku ni. Allah Ta'ala sebut, kalla, tak, bukan macam tu. Allah berikan nikmat, itu merupakan ujian. Allah Ta'ala tahan nikmat, itu juga ujian. Maknanya apa? Maknanya senang pun ujian, Allah Ta'ala tarik pun ujian.
orang yang Allah Ta'ala tarik merupakan ujian tu kita faham. Bila mana Allah Ta'ala berikan nikmat tersebut juga merupakan ujian, Allah Ta'ala nak tengok sama ada dia nak membantu ataupun tidak. Batu Allah Ta'ala sebut wa yamna'unal ma'un, dan celakalah bagi orang yang Allah berikan dia nikmat, dia boleh bantu lalu dia tak bantu. Maka itu ujian. Diberikan nikmat juga ujian, ditahan nikmat pun ujian. Allah Ta'ala mengatakan kalla balla tukrimunal yatim. Jangan macam tu. Jangan pula kamu tidak memuliakan anak yatim. Ketika COVID melanda, kami di USJ, ustaz datang daripada USJ. Di USJ ni ada seorang keluarga pertengahan yang lepas. Ibu dia meninggal disebabkan COVID. Seminggu selepas itu, bapa dia pula meninggal sebab COVID. Hanya dalam satu bulan tersebut, kedua-dua ibu bapanya meninggal dulu. Anak paling paling besar pun umur 14 tahun, baru tingkatan 2. Tingkatan 2 tahu apa tuan-tuan? Di USJ. Kita mendapat berita banyak. Jabatan Agama Islam, Jabatan Kebajikan, Selangor sendiri kita dapat berita. Ramai dalam COVID anak menjadi yatim. Sama ada yatim piatu, Allah Ta'ala katakan la balla tukrimunal yatim. Jangan macam tu. Jangan sampai kamu tidak memuliakan anak yatim. Wala tahuddu ala ta'amil miskin. Jangan sampai pula kamu menghalang daripada memberi makan kepada fakir miskin. Maksudnya jangan sampai tak nak bantu. Wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Jangan sampai pula kamu makan harta-harta pusaka dengan melampau. Mentang-mentang penama dia diberitahu bahawa harta si arwah ni, almarhum ni, bini. Oh, dia senyapkan saja tanpa pengetahuan ahli keluarga yang lain. Kalla, Allah Ta'ala kata la watuhibbuna mal watuhibbuna almala hubban jama. Dan ada pula golongan yang bila mana dihimpunkan harta-harta dia, dihimpunkan banyak harta, pandai dia cari harta tetapi membantunya tidak. Bila mana orang susah dia tak bantu. Allah kata kalla, jangan macam tu. Dan ingatlah ketika mana Allah jadikan dunia ini akan menjadi sehancur-hancurnya. Kenapa jadi macam ni? Kenapa bila mana Allah Ta'ala berikan ujian, manusia ni keluh kesah, stres sampai tahap membunuh diri? Dan bila mana Allah berikan kesenangan, kedekutlah pula. Kenapa? Kita tak payah nak tunding jari apa, tak payah tuan-tuan, tak payah. Apa yang kita nak pelajari, apa yang Allah Ta'ala sebut tu benar. Cukup kita dengar, kita lihat, kita fikir benar. Sadaqallahul azim. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu je. Jangan pula depan ni siapa, tak payah. Kita dalam kuliah ustaz tak payah nak tunding jari ke apa, tak payah. Kita dengar dan mengambil iktibar. Kenapa jadi macam ni? Sebabnya Allah Ta'ala sendiri yang menciptakan manusia begitu. Dan Allah Ta'ala sendiri yang mengatakan bahawa manusianya begitu. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut innal insana khuliqa halu'a. Innal insan khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan sifat halu'a. Apa itu halu'a? Halu'a ni Allah Ta'ala yang beri perkataan dan Allah sendiri yang mentafsirkan. Allah kata halu'a itu iza massahu syarru jazu'a, iaitu apabila dia ditimpa kesusahan, dia akan jadi keluh kesah, stres. Rupanya manusia ni memang mudah stres. Jangankan ujian besar, ujian kecil pun stres juga. Kan, isteri, suami balik lambat, stres.
suami balik nak makan nasi tak siap pun stres. Ha, kan. Tak dapat balik kampung, stres. Anak nak top up, tak dapat air kata nanti pun stres. Stres, manusia memang stres. Wa iza massahu khairu manua, apabila diberikan kelebihan, kedekutlah pula. Begitu. Sebab itu Allah Taala sebut illal musallin, melainkan orang yang solat. Solat diertikan orang yang patuh akan Allah Subhanahu wa taala. Pada solat itu ada ubudiyah. Pada solat itu ada perhambaan. Agama mengajar kepada kita supaya berkasih sayang. Agama mengajar kepada kita supaya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang sentiasa mengingati Allah, orang yang sentiasa melihat dunia ini adalah dunia. Orang yang sentiasa melihat dunia daripada kaca akhirat, yang bahawa dunia ini bukan segala-galanya, maka dia adalah orang yang tenang. Kalau orang yang melihatkan dunia ini adalah segala-galanya, apabila dia hilang satu nikmat daripada dunia, dia akan rasakan hilang segala-galanya. Dan sememangnya apabila Allah datangkan ujian, terutama di akhir zaman, memang Allah akan uji dan pelbagai. Nabi SAW pernah menyebut antara tanda kiamat kasratul faidanat wa zilzalat. Antara tanda-tanda kiamat, banyaknya gempa dan juga banyaknya banjir. Faidanat, banyaknya banjir, banjir besar. Wa zilzalat, dan juga gempa. Hari ini kita dengar lagi di Kajang banjir. Kita baru saja selesai banjir lagi. Ha, kan. Di Indonesia pun banjir juga. Ha, kan. Jadi memang dia takkan habis, tuan-tuan. Lebih-lebih dewasa ini, di waktu ini lagi banyak ujian. Kita tak habis lagi kisah COVID. Sedangkan kita menanti kisah berita-berita kedatangan apa ni, Omicron ni, tiba-tiba banjir datang dulu. Dan apabila Allah Ta'ala datangkan ujian, terutamanya akhir zaman ini, yang dikatakan fitan wal malahim, malahim wal fitan, ujian-ujian yang Allah datangkan. Sebab tu kita bawa tajuk ini, sebab dah memang tiba masa dah pun. Sama ada kita bersedia ataupun tidak, dah tiba masa dah. Dan ujian ini, dia akan datang dan datang lagi. Dan ada negara yang Allah Ta'ala berikan ujian seperti faidanat, iaitu banjir, tetapi dia tak ada kena gempa, macam Malaysia. Ada negara yang jarang kena banjir tetapi dia kena gempa. Akhirnya kedua-dua musibah tadi membawa kepada kematian. Tak cukup, banjir ni bukan perkara baru. Dan kita pun tahu aras laut sekarang dia naik berikutan daripada cairnya utara di, kutub di apa ni, glasier kutub utara dan selatan. Ini bukan baru, lebih 10 tahun dah kita tahu. Yang di waktu itu sibuk kata ozon, saya ingat lagi. Ha, kan, macam-macam lah. Sebab itulah Indonesia merubah pusat pentadbirannya daripada Jakarta ke Kalimantan. Sebab apa? Sebab aras laut tu dah meningkat. Kalau kena gempa, kalau kena taufan yang baru ni, memang kenalah kita ni. Dan dia tidak sudah, dia akan ada lagi. Lepas ni akan ada lagi. Maknanya memang akan, maknanya bukan mana takkan laku lagi. Tak, lepas ni berturut-turut. Habis saja apa ni? Tak habislah. Masih lagi dalam di hujung-hujung banjir ni, datang pula Omicron. Lepas ni kita tak tahu. Walaupun kita kata kisah perubahan iklim ekstrim ini 10 tahun yang dulu, kita belum lagi mendengar cerita tentang ataupun belum lagi berdepan dengan krisis makanan. Krisis makanan pun dah cerita dah. 5-6 tahun yang lepas kita akan menghadapi krisis makanan. Sekarang banjir kita boleh bagi makan. Akan tiba satu ketika bila mana banjir dah tak boleh nak bagi makan. Maknanya ujian demi ujian yang Allah Ta'ala bagi di akhir zaman, sehinggakan manusia lagi bertambah stres.
Nabi SAW menyebut dalam satu hadis yang diriwayatkan daripada Imam Muslim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadihi la tazhabu ad-dunya hatta yamurru ar-rijal ala qabri fayatamarragu alayhi wa yaqulu ya laitani kuntu makana sahibi hadzal qabr. Demi jiwaku yang berada di dalam genggamannya, kata Nabi. Mana Nabi bersumpah, demi jiwaku yang berada di dalam genggamannya, la tazhab ad-dunya, tidak akan berlalunya dunia ini, maknanya tidak akan berlakunya kiamat, hatta yamurur rijal, hatta yamurur rajul ala qabri, sehingga seorang lelaki melewati kubur, fayatamarragu alaih, lalu dia berguling-guling di atas kubur tersebut, wa yaqulu, lalu dia berkata, ya laitani kuntu sahibu ya laitani kuntu makana sahibu hadzal qabr. Alangkah baiknya kalau aku sendiri yang berada dalam kubur tersebut. Maknanya apa? Maknanya tak tahan dengan ujian. Ujian demi ujian. Nak jumpa orang pun dah malu, apa pun dah malu, buat apa pun tak jadi. Mana itu ujian? Dan ia akan sampai ke tahap tu. Dan inilah dia ujian yang Allah Ta'ala berikan. Tetapi ingatlah bagi orang yang beriman, Nabi SAW juga menyebut dalam satu hadis, inna azmal jaza ma azmil bala, sesungguhnya besarnya ganjaran itu, besarnya pahala itu, besarnya pengampunan itu, besarnya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu datang bersama dengan besarnya ujian. Lagi besar ujian yang Allah bagi, lagi besar pengampunan Allah. Lagi besar ujian yang Allah Taala bagi, lagi besar pahala yang dia dapat, dia akan dapat. Ha tu. Innallaha idza uhibbu qauman, kata Nabi, sesungguhnya kalau Allah Ta'ala sayangkan satu kaum tersebut, ibtalahum, nescaya Allah akan uji mereka. Maknanya Allah akan uji kaum tersebut sebelum Allah mengangkat kedudukan kaum tersebut, satu kedudukan yang tinggi. Bani Israel, Allah letakkan, Allah angkat kedudukan Bani Israel ini mengatasi kaum-kaum yang lain. Memang Bani Israel ini Allah letakkan satu kedudukan yang tinggi. Disebut dalam kitab-kitab betapa Allah berikan kemuliaan kepada Bani Israel. Ada yang mengatakan Bani Israel ini Allah muliakan sebab para nabi. Selain daripada itu, yang paling besar ialah Allah dah uji dah Bani Israel tu. Seorang arkeologi telah menjumpai kesan pemerintahan Firaun ini di negara Palestin, sekarang ni Israel. Maknanya ahli arkeologi Israel sendiri, dia menjumpai kawasan, satu kawasan di selatan, ada kesan-kesan pemerintahan Firaun. Maknanya Firaun ni empire dia bukan saja di Mesir, dah sampai ke dulunya lah, sampai ke negara Mesir, negara Palestin sana tu. Dan memang Firaun ni satu tentera yang kuat, gagah. Kalau ahli arkeologi pun sendiri nak mengakui, memang betul lah. Maksudnya ada bukti. Islam menjelihat kepada bukti. Dan apa yang disimpulkan, bahawa memang Firaun ni dia pernah tangkap sekumpulan Yahudi ni, mungkin satu kampung, kawasan tu kira satu kampung lah tu, satu daerah tu, dia dah tangkap dan bawa balik ke negara Mesir, mereka penjarakan. Firaun ni panjang, dia punya pemerintahan ni panjang daripada sebelum tu dan sebagainya. Ini kisah berlaku sebelum Nabi Musa AS dilahirkan, belum lagi punya hebat empire Firaun ni. Lalu apa yang dilakukan? Firaun paksa supaya mereka ini menyembah dia.
paksa mereka supaya menyembah berhala. Kerana Fir'aun tuhannya, tuhannya Ra, tuhan matahari, tuhan ni. Sehinggalah satu ketika Fir'aun ni bermimpi bahawa kerajaannya akan dikalahkan oleh seorang anak lelaki. Maka ditekannya Bani Israel. Sebab Bani Israel ni sudah ada, Bani Israel ni gelaran yang diberikan kepada Nabi Yaakob. Nabi Yaakob ni ada anak. Lepas tu lahirlah Nabi Yusuf alaihi salam. Dan Nabi Yusuf pernah jadi raja ataupun pemerintah, menteri di negara Mesir, Al-Fayyum. Sebelum perintah diambil oleh Fir'aun. Maknanya Bani Israel tu dah jadi keluar masuk-keluar masuk dah laluan tu. Mesir, negara-negara Palestin sana tu. Dulu tak ada nama Palestin. Jadi Bani Israel sudah ada. Fir'aun ni tangkap dan paksa mereka supaya menyembah berhala. Sehinggalah mereka paksa, mereka tangkap ataupun mereka bunuh anak-anak lelaki. Sehinggalah bila mana Allah Ta'ala selamatkan Nabi Musa menjadi anak angkat, stop. Jadi tenang balik. Sehinggalah Nabi Musa AS ini diutuskan Allah Ta'ala menjadi Rasul, baru peranan dia untuk membebaskan Bani Israel. Dan itu pun ada ceritanya. Kisah bila mana dengan tidak sengaja Nabi Musa telah membunuh seorang pegawai ke begitu daripada Fir'aun. Lalu kerana ketakutan dia lari daripada negara Mesir pergi ke negara Madian. Madian Syu'aib. Madian Syu'aib ni di mana tuan-tuan? Di utara Saudi. Berdekatan ataupun di utara Saudi, di selatan Jordan. Berdekatan dengan Laut Merah. Situ. Tu dia panggil Madian. Bawah sikit nak ke Madinah tu ada satu lagi, Madain Soleh. Dia panggil Madian Syu'aib. Maka Nabi Musa ni dia lari. Bukan dekat makam Nabi Syu'aib sekarang. Makam Nabi Syu'aib sekarang tu di Jordan, namanya Aikah. Nabi Syu'aib ni ada dua tempat. Satu di Aikah di Jordan, satu lagi di Saudi. Itu Madian. Yang disebut Madian tu di Saudi tu. Maka ketika Nabi Musa pergi ke lari ke Madian, sebab Madian ni dia bukan daripada empayarnya Firaun. Dia duduk situ, kisah dia nampak ada dua orang anak perempuan nak ambil air daripada telaga, nak beri minum kepada binatang ternakan dia. Rupanya aktiviti kat situ ialah peternakan. Ringkas cerita, Nabi Musa ni kahwinlah dengan anak Nabi Syu'aib ni. Kemudian sudah berapa tahun dah dapat anak, maka Nabi Musa mula nak balik. Maka nak balik, kalau dia ikut utara, seberang tu nak pergi, kalau ikut utara ke Laut Mediterranean, itu empire Firaun tu. Kan Ustaz kata empire dia sampai ke utara tu, sampai ke Gaza tu, sampai ke ni. Jadi dia ikut selatan. Bila selatan, semenanjung Sinai tu, dia lalu situ. Maknanya balik dengan keluarga dan senyap-senyap bawa kambing ni. Barulah Nabi Musa pegang tongkat. Masa sebelum tu belum pegang tongkat lagi. Pegang tongkat sebab dia mengembala kambing. Itu pun ketika di Madian. Ketika dalam perjalanan balik, Nabi Musa ternampak satu cahaya. Ada yang mengatakan Nabi Musa je yang nampak. Sebab tanda nubuah kenabian Nabi Musa AS, Nabi Musa pergi. Maka Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa di waktu itu buka kasut. Dia dah berada di lembah yang suci. Lalu Allah Ta'ala tanya kepada Nabi Musa. Ya Musa, dapat Nabi Musa ni orang yang boleh dengar. Itu mukjizat Nabi Musa. Lalu apa yang ada pada tangan kau, Ya Musa? Oh, ni aku ada tongkat. Tongkat ni aku gunakan untuk memukul daun untuk beri makan kambing. Lalu Allah Ta'ala perintahkan campak tongkat tu. Campak jadi ular. Nabi Musa takut. Lalu Allah Ta'ala kata tak apa, ambil. Ambil. Kemudian Allah lantik Nabi Musa. Maka bermulalah Nabi Musa dilantik menjadi Rasul. Bukan sekadar nak lantik je, tetapi ada peranan, iaitu peranan pergi balik jumpa Fir'aun, bebaskan Bani Israel.
kerana dia fa innahu tagha, kerana Firaun tu dah melampau, kerana daripada zuriat Bani Israel ni akan lahirnya para nabi nanti. Maka kata Nabi Musa, dia tak boleh melainkan utuskan dia pembantu Harun, Allah perkenan pergi. Maka Nabi Musa pun pergi jumpa Firaun, dia beritahu bahawa dia adalah rasul. Mestilah terkejut Firaun, dia yang besarkan Musa tiba-tiba hilang, dapat tahu bunuh seorang pegawai dia, tiba-tiba hilang, datang-datang mengaku diri rasul. Tapi Nabi Musa memang berasul pun. Maka dia tunjukkan bukti. Bukti. Keluarkan mujizat tangan dulu. Kemudian keluarkan, dia campakkan tongkat tu jadi ular. Hampir-hampir Firaun ini nak percaya. Ini kisah ni disebut dalam Quran, tuan-tuan. Hampir-hampir Firaun ini nak percaya. Lalu menteri ni kata, nanti dulu ni kata. Nanti dulu dia kata. Ini sihir ni. Apa kata kita pergi ke negara-negara kita, bandar-bandar kita ni, kita cari tukang-tukang sihir. Siapa yang hebat? Tujuannya nak menafikan bahawa Nabi Musa ni bukan Nabi lah. Sebab Nabi Musa dia ada request. Apa request dia? Bebaskan Bani Israel tu. Sebab sebahagian daripada mereka ni masih lagi diseksa, ditahan. Yang lepas pun, yang dibebas pun, yang duduk kat situ pun, bukan dia boleh pergi mana pun. Yang adalah orang tua, orang perempuan dan suami-suami ditangkap. Jadi nak buat macam mana? Jadi ditetapkan satu tempoh, satu tarikh, maka diadu. Akhirnya tuan-tuan pun tahu kisah bagaimana ahli sihir sendiri tunduk dan beriman kepada Nabi Musa. Lalu apa yang berlaku? Marahnya Firaun, maka ditekan sekali lagi Bani Israel. Quran cerita mereka jumpa Nabi Musa, ya Musa, dulu kita dah kena tekan dah ni, lepas pada peristiwa ni kita diteruk lagi, lagi teruk lagi. Maknanya apa? Maknanya memang Allah uji betul-betul Bani Israel ni, ditangkap, diseksa, dibunuh. Tu jangan cerita. Walaupun Allah Ta'ala datangkan berbagai-bagai mukjizat kepada Nabi Musa, nak mengingatkan kepada Firaun, Nabi Musa ni benar, ini Allah Ta'ala perintahkan supaya bebaskan Bani Israel ni. Maka datanglah mujizat seperti apa, kata apa lagi, macam-macam lah ada. Maka sehingga kemuncaknya Firaun pun dah mula reda. Barangkali betul juga kata Musa ni, tapi tak beriman dia. Maka dalam keadaan dah reda sikit, Nabi Musa pun bawa keluar, bawa keluar Bani Israel ni, keluar, tak boleh. Ketika dalam keadaan reda, Firaun baru tersedar Bani Israel dah tak ada. Benarlah Musa ni memang dia nak bawa keluar juga. Lagi bertambah marah. Kali ni kita tak bagi can, kali ni kita bunuh. Maka ketika mereka kejar, dan memang waktu itu pun tuan-tuan pun tahu kisah dia, mereka tak ada pilihan lagi dah. Kalau tangkap, diseksa, kalau tidak, dibunuh. Dua je. Sehinggalah Allah selamatkan Bani Israel ni. Itu ujian yang terbesar dalam sejarah Bani Israel tu. Sehingga Allah selamatkan Bani Israel, lalu Allah tenggelamkan Nabi Musa, Firaun. Maka asbab daripada itu, Allah mengangkat Bani Israel ini mengatasi kaum-kaum yang lain. Benarlah apa yang Nabi sebut, innallaha idza ahabba qaum ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila dia sayangkan satu kaum, Allah akan uji. Maka kita pun akan diuji. Kita adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti akan diuji. Faman radiya falahu ridha. Apabila Allah berikan ujian, tapi ada syaratnya. Barang siapa yang redha akan ujian Allah Ta'ala itu, maka Allah akan redha pada dia. Faman radiya falahu ridha. Barang siapa yang redha dengan ujian Allah Ta'ala, maka redha Allah akan dapat. Apa dia redha Allah? Apa ganjaran redha Allah ni? Iaitu saat ketika dia nak menghadapi kematian. Allah Ta'ala sebut,
Bila mana datangnya saat kematian, datangnya malaikat maut, lalu dia pun berkata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang tenteram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan saling redha meredai. Kau redha Allah, kau ingat tak dulu kau redha Allah, Allah dah redha kau, pergilah, pergilah dengan tenang. Dan diceritakan dalam kitab Ar-Ruh Ibn Qayyim Al-Jauziyah, ruh ini dibawa, ruh yang baik ni dibawa menghadap Allah Ta'ala, melepasi beberapa tingkatan-tingkatan langit, sebagaimana berlakunya peristiwa Isra' Mi'raj. Macam tu, setiap satu langit ditanya oleh penjaga pintu langit, siapa-siapa, lalu malaikat yang mengiringnya tu, si fulan bin si fulan, adakah dia diperintahkan naik? Ya, dia diperintahkan naik, buka lagi, didoakan. Sampai bila masa, bila mana roh ini dihadapkan depan Allah Ta'ala, lalu Allah sambut kedatangan roh, lalu Allah Ta'ala sebut, fadukhuli ibadi, masuklah engkau bersama dengan hamba-hambaku. Yani hamba-hambaku iaitu minal abrar, mereka yang mendapat ganjaran baik, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wasolihin. Masuk, fadukhuli jannati, maka masuklah ke dalam syurgaku. Ini ganjaran orang yang redha tadi. Maknanya bukan ganjaran bentuk dunia ni, tak ada, tetapi syurga yang kekal abadi. Wa man saqita falahu sukh, kata Nabi, barang siapa yang marah-marah, bila mana Allah datangkan ujian, dia sambut dengan marah, kenapa aku, kenapa aku, dia kata, maka dia akan dapat murkanya Allah Ta'ala. Sedangkan Allah datangkan ujian itu ada sebabnya. Allah jadikan manusia, Allah sayangkan hamba-hamba yang, setiap hamba-hamba yang diciptakannya. Allah berikan ujian kerana Allah Ta'ala tahu apa sudahnya hamba ni, bagaimana di saat ketika dia dihadapkan di hadapan Allah Ta'ala nanti di hari kiamat, ada di kalangan mereka ni tak mampu nak berhujah dengan Allah Ta'ala. Ada mereka ni betul-betul berada di hujung jurang, tinggal nak dimasukkan ke dalam neraka je. Allah Ta'ala tahu amalannya terlalu sedikit, lalu Allah berikan dia ujian. Allah mahu dia sabar je, Allah mahu dia sabar dengan ujian tersebut, maka Allah akan hapuskan semua dosa-dosanya. Fa'asa an takrahu syai'an fahuwa khairun lakum, barangkali kamu tak suka sesuatu itu, sebenarnya baik untuk kamu, kerana besarnya ujian itu menghasilkan besarnya ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'asa an tuhibbu syai'a, barangkali kamu sukakan sesuatu itu, wa huwa syarrun lakum, walhal sebenarnya tidak baik untuk kamu. Beza antara hidup di dunia dengan hidup di akhirat. Hidup di dunia bermula dengan kehidupan dan berakhir dengan kematian. Manakala hidup di akhirat bermula dengan kematian dan berkesudahan dengan kehidupan. Maknanya, mula dengan mati itu bermulalah masuknya di alam akhirat, kemudian berakhir dengan kehidupan. Maknanya tak ada kesudahan. Maka Allah nak yang tu. Allah nak setiap hamba dia bila dapat nikmat itu kekal selama-lamanya. Sebab itulah bila mana Allah datangkan ujian tersebut, maka ada di kalangan mereka yang diberikan ujian, Allah ampunkan dosa. Di kalangan hambanya yang tidak ditimpa musibah, tetapi di sisinya ada orang yang ditimpa musibah, maka Allah nak dibantu. Kerana Nabi SAW menyebut, wa innama yarhamullahu min ibadihi rahma, sesungguhnya Allah menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Dia tak kena musibah, tetapi dia membantu orang yang kena musibah, maka dia dapat sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala tahu di kalangan hambanya ada yang susah. Sebab itu disebut dalam satu hadis, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasahullahu kurbatan min kurabil yaumil qiyamah, barang siapa yang melepaskan satu kesusahan daripada seorang mukmin. Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan dari seorang mukmin di dunia, Allah akan melepaskannya satu kesusahan di hari kiamat nanti.
Ustaz, beberapa hari yang lalu bila berlakunya banjir besar ni, dah seminggu lah kita ni, bila berlaku banjir besar, Ustaz tak adalah NGO, tak ada. Ha, kita bila tengok orang bantu, kita pun adalah, kita pun buat bantu jugalah. Ha, dengan kecil-kecilan kita offer pada siapa-siapa yang kenal, dalam grup yang kecil, siapa-siapa yang nak. Maka ada orang bantu. Ha, macam-macam ada orang bantu. Termasuklah yang membantu itu ialah mangsa banjir juga. Yang rumah ni pun banjir juga. Dia pun menyumbang juga. Lalu kita kata tak payahlah. Tak payahlah nak sumbang, biar kami je, tak, dia nak bantu juga. Dan inilah dia rahmah. Rahmah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab disebabkan dia yakin kalau dia membebaskan satu kesusahannya seorang hamba Allah, maka dia, Allah akan membebaskannya di akhirat kelak. Kita hantar dulu. Terus. Okay, kita berhenti sekejap. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammat as-salatu al-qa'imah. Ati sayyidina Muhammadan al-wasilatan wal fadilah wal sharaf wad darajat al-a'la tarfi'. Wa ba'ath Allahumma maqaman mahmudan allazi wa'adta. Innaka la tukhlifu al-mi'ad. Radidu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula.
Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Amma ba'. Baik, kita sambung sikit lagi kisah tadi, iaitu ada di kalangan mereka yang menyumbang ini, sebenarnya dia pun susah, dia pun mangsa manja, tapi kerana dia yakin bahawa barang siapa yang membantu hambanya, yakni hamba Allah Subhanahu Wa Taala di dunia, Allah akan bantu jadi akhirat kelak. Dan begitu juga ustaz melihat hampirlah semua tempat yang ustaz mengajar, baik di surau ni, baik di masjid, semalam di masjid sama, banyak dijadikan tempat-tempat, kalau dia bukan tempat penempatan sementara sekalipun, mereka akan jadikan mereka ini sebagai satu pusat untuk pengumpulan bantuan-bantuan daripada orang ramai. Dan ustaz sangat yakin di kalangan yang menyumbang, mereka sendiri susah, ada di kalangan mereka susah hilang pendapatan ketika COVID. Bila mana dengar orang susah, dia tak sanggup dengar, sebab dia tahu susah dia bagaimana, dia tolong. Tidak ada apa yang ustaz boleh cakapkan melainkan Allah saja yang boleh membalasnya dengan sebaik-baik balasan. Dan tujuan ustaz mengajar tajuk ni kerana ustaz nak mengambil kesempatan untuk mengucapkan jazakumullah khairan katsira, berbanyak-banyak terima kasih kepada semua yang membantu, yang turun membersihkan, yang menyumbang, yang kadang-kadang tak sempat apa, kadang-kadang memberikan motivasi yang baik, menyebarkan berita-berita dan sebagainya, berita-berita yang baik. Sesungguhnya apa yang tuan-tuan buat itu sebenarnya ada ganjaran di sisi Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa kita. Dan sebagai akhirnya, Nabi menyambung dalam satu hadis, wa ma yassara 'ala mu'sirin yasarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah, dan barang siapa yang melapangkan urusan, yakni orang yang dalam kesulitan, maka Allah akan memudahkan baginya segala kesulitan di dunia dan juga di akhirat. Semalam, oh yang kan dah habis, ada satu lagi cerita sikit lagi. Ustaz bawa tajuk yang sama, tajuk yang sama, poin yang sama semalam. Ketika ustaz menyampaikan cerita ni, ada seorang jemaah duduk-duduknya. Habis saja, yalah kita cerita ni betul-betul habis isyak. Habis isyak, memang tak ada sesi soal jawab, tak pernah ada pun sesi soal jawab. Kan? Memang ustaz designkan kuliah tak ada sesi soal jawab. Kan? Habis je solat terus. Macam tu. Duduk tunggu-tunggu bila nak buka sesi soal jawab, tak ada. Rupanya dia kali pertama datang. Kan. Jadi habis saja kuliah, habis saja ustaz nak balik, dia tunggu kat dekat pintu luar. Ustaz, ni saja dia kata. Saya nak tanya ustaz. Tadi saya tak sempat nak tanya, dia kata. Ya ke? Lepas tu dia kata, ustaz, tadi yang apa ustaz cerita tadi betul-betul saya terasa. Lalu saya kata, kenapa pula? Sebabnya dia dan isteri hilang pendapatan ketika COVID. Dia ni orang yang ada kedudukan, gaji kurang lebih 8,000 sebulan, belum isterinya lagi. Tiba-tiba COVID, habis pendapatan, tak ada. Saya cuba jual insurans takaful, tak jadi. Yalah, jual takaful ketika orang pun tak ada duit, tak jadi. Maknanya apa yang ustaz cerita tadi betul-betul saya rasa. Lalu dia tanya ustaz, kalau begitu, orang kata sabar-sabar, lalu kalau begitu macam mana kita nak rasa redha dengan ujian ni ustaz? Kan. Maknanya dia nak rasa, sebab syarat tadi redha, nanti Allah akan lepaskan ujian tadi. Kan. Nak bantu duit pun tak ada. Kan. Jadi macam mana? Ketika dia tanya ustaz, ustaz terdiam. Maknanya macam mana cara nak lepaskan daripada ujian ni? Itu maksud dia. Ustaz dalam hati jawapan, tak tahu. Dia tanya, kita diam. Bila dia tanya, kita percaya. Bila orang tanya, dia orang pertama kali jumpa, dia kata ni kali pertama dia dengar ustaz mengajar.
Pertama kali datang, saya tak, nama ustaz pun dia lupa masa tu. Jadi ustaz kena sebut nama ustaz balik masa tu. Tuan-tuan pun ada yang lupa kan nama ustaz kan? Ha. Jadi nama dia kata kali pertama. Yang keduanya, bila orang kali pertama dengar, tiba-tiba cerita masalah, maksudnya apa? Dia percaya kita. Kan? Dia percaya kita. Lalu dia boleh cerita masalah dia depan kita sambil menitiskan air mata. Anak dia ada seorang di belakang dia. Bila dia mengharapkan jalan keluar, kita yang dengar, ustaz pun dengar, ustaz pun tak tahu nak jawab apa. Sebab kita pun struggle juga. Tuan-tuan ingat, ustaz tak struggle. Struggle juga, tersusah. Ustaz pun susah juga. Kita nak bagi satu nasihat ataupun jalan keluar, kita pun menghadapi masalah juga. Lalu ustaz pun terdiam. Lalu dia nak jatuhkan bahawa macam mana kita nak lepas keluar ni, ujian daripada Allah Ta'ala. Dan di waktu itu ustaz teringat almarhum Asyid Dr. Said Ramadan Buti, tentang almarhum dari Syria tu. Beliau juga pernah ditanya masalah ni. Lepas dia keluar kuliah-kuliah ni, dia nak balik, tiba-tiba ada seorang pemuda. Pemuda ni, dia memang perasan orang tu selalu duduk kuliah dia. Satu hari, pemuda tu dia rasa kusut sangat. Masa dia ceramah, dia perasan orang tu. Habis saja nak keluar, pemuda tu datang. Dia kata, Syekh, saya ada satu soalan. Dia kata. Dia ceritakan masalah dia. Lalu Syekh tu, dia kata, Syekh, macam mana saya nak keluar daripada masalah ni? Syekh tu marah dia. Syekh tu marah pemuda tu. Yang kamu tanya aku pasal apa? Bukan aku yang kamu tanya. Kamu tanya pada Tuhan. Dia kata. Sebab yang memberikan ujian ni ialah Tuhan. Dia kata Allah. Maka bila Allah datangkan ujian, ada sebabnya. Untuk apa? Untuk menguji kamu. Ha, tu. Maka jawapannya apa? Jawapannya pada Allah. Takkan kita nak jawab macam tu? Kan? Kita Ustaz terdiam. Ustaz tengok dia tengok ustaz. Ustaz terdiam lagi. Sebab kepala kita ni duk berpusing-pusing ni. Apa nak bagi jawapan yang supaya tidak menyinggung hati dia, dia percaya kat kita. Kali pertama pula tu. Ha kan. Sekabut kepala. Ha kan. Lalu ustaz kata, ustaz tak tahu jawapan dia. Ha, ustaz cakap ustaz tak tahu. Minta maaf tuan-tuan. Mungkin ustaz mengecewa. Memang ustaz keras pun masa tu. Bila orang minta nasihat, kita tak boleh nak bagi nasihat. Lalu dia pula bagi cadangan. Dia kata kalau macam tu lah ustaz, sebab dia tahu bahawa ustaz besok akan pergi umrah. Memang ustaz pergi umrah pun besok tuan-tuan. Ketika nak pergi umrah ni, masa ni lah cerita Omikron naik ke apa semua, dah kita pun risau. Sebahagian besar jemaah risau. Dah kita risau betul-betul lah kan? Jadi dia kata ustaz, kalau begitu ustaz doakan saya. Nah, itulah jawapan dia. Bila kita ada masalah, jawapan sebenarnya ialah Allah. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila seorang hamba-Ku mengadu, soalan ni ada dua, satu tanya, satu lagi mengadu. Apabila seorang hamba-Ku mengadu kepada-Ku ataupun bertanya perihal mengenai-Ku, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'wati da'i izada'an, dialah yang akan memperkenankan doa orang yang berdoa sekiranya dia berdoa. Tuan-tuan, ustaz, pasti kita diuji, sekarang diuji, nantinya akan diuji, di akhir-akhir ni lagi diuji. Maka tidak ada sesuatu pun yang boleh menyelamatkan kita melainkan Allah. Bertakwalah kepada Allah. Ajarlah anak-anak kita supaya bertakwa kepada Allah. Dan ustaz pesan ni pun untuk diri ustaz dan untuk keluarga ustaz juga. Ha, kan? Bahawa kita tak tahu ajal kita bila. Ha, kan? Ustaz, sebelum COVID ni memang daripada tahun 2015 memang hari-hari tiap-tiap tahun pergi. Tahun dua kali, tiga pergi. Kali ni pergi rasa lain macam. Takut pun dia. Bimbang pun dia. Kan?
excited tu adalah sikit. Bukan tak ada excited, excited tu. Risau. Kan. Risau kerana kita tinggalkan Malaysia, keadaan orang dalam keadaan susah. Sebab 2-3 hari lepas pun ustaz sama juga, kita tolong bantu orang, kita ustaz pergi ke Dengkil Sepang sana tu, kita bersihkan walaupun air tak ada semua. Lepas tu dengar cerita ada kawan pula kena banjir, kenalan pula rumahnya kena banjir, tak dapat nak bantu sebab kita besok nak bertolak dah. Dah macam-macam lah, kan. Jadi itulah semuanya. Jadi itu saja yang saya nak kongsikan. Tuan-tuan doakan ustaz, selamat pergi dan selamat balik. Dan juga ustaz juga doakan untuk tuan-tuan semua supaya Allah berikan kelapangan, memudahkan kita segala urusan kita di dunia, dan yang paling penting Allah ampunkan, Allah ampuni dosa kita sebelum kita bertemu dengan Allah Taala. Itu saja. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqina fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fanattabi'una ahsanah. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.